Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak ya bih. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Abang marah jauh selama abang. Sabarlah juga kata orang jatuh ni kan. Duk wano masih nak murid. Buruk baik comel lawan. Ambolah juga isteri bini abang. Abanglah juga suami untuk laki adik. Bapa abang buat perangai gitu. Abang marah jauh selama abang. Tidak tuan menteri Maya Mora. Inilah juga bagai aku tahu P.I. pengah orang nak bersuku pada kedi kamu. Malunya aku, Mak Raja Seramu menikah dengan kamu menjadikan isteri aku. Siapakan aku bercerai ruka dengan Tuan Menteri Sri Dewi? Siapa Tuan Menteri Sri Dewi mata tak nampaknya corek pada kedi kamu? Tak suruh bila lah ambil benar masa dulu tak kalah mula. Masa diodo ambil aku tak kira masa jadi rebuh mula. Okey, kira jadi bulu ni. Adik saya sungguhlah pada di abis kamu. Tidak, Tuan Menteri Maya Mora. Mungkin panggil lagi abang kepada kedai aku. Sekarang ni aku sudah tahu dah baik atau mau. Aku tahu kamu ni siapa dia, Tuan Menteri Maya Mora. Abis kamu. Janganlah juga abis bakit usaha sadu tak kalah mula. Adik rasa kecil hati abis kamu. Tidak, Tuan Menteri Maya Mora. Mu jangan pergi tubuh para kari aku. Lagu ni buat kalimu benci para kari aku. Aku benci kepada diri kamu, Tuan Menteri Maya Mora. Nyanyi abis kamu. Nyanyilah juga dia abis. Lonilah juga. Adik saya sungguh pada dia abis kamu. Kita tak sedut sini lah abis kena kabur sangat. Kita lagi tepatlah juga istana negeri adik. Tidak sini ya tempat orang kayu lego. Keluarga adik pun kat abek orang kayu lego juga. Mari abek kita pergi. Tidak Tuan Menteri Maya Mora. Aku menyesal dan isah doh. Aku buat doli kepada adinaku Tuan Menteri Sri Dewi. Aku tahu kamu ni Tuan Menteri Maya Mora. Kamu asal rutuk kalau mula kamu bukilah juga kata mana siu biasa. Abe mengajar seramu abe, yang abe sembuh abe, betul lah juga adik saya ke abe, betul lah juga adik cinta pada kiri abe. Tidak Tuan Menteri Maya Mora, kamu baliklah juga tempat dulu asal dulu tak kalau mulu. Kamu Tuan Menteri Maya Mora, asal dulu asal silo di kamu ni bukanlah kata mana sio biasa. Kamu hatu gimana foto mahu juana kamu balik tempat asal dulu tak kalau mulu. Pergi Tuan Menteri Maya Mora. Nyanyi ambe siamu. Hari ni Tuan Menteri Maya Mora, mu tunjuk rupa kamu yang sebenar. Aku nak tengok klik rupa kamu yang sebenar. Mu tunjuk, aku tahu dah kamu ni bukan rupa ni. Kamu ada rupa lah juga asal lu tak kalau mu tunjuk. Baiklah juga abe mengajar siamu. Berapa kali adik rayu pula kiri abe tak dengar. Abe nak tengok kau rupa adik sebenar. Aku nak klik Tuan Menteri Maya Mora. Aku nak klik. Inilah juga abu rupa adik sebenar abe.
abe kamu selamat tinggal dan juga abe. Misalnya aku buat istri, gimana botol mah wajar wano. Nila juga bagi aku tahu. Aku nikah kawin dengan Jemalai sahabatlah siapa aku bercerita dengan adik aku Tuan Puteri Sri Dewi. Aku lupa pada ke rumah tangga hidup menyesal nak isa hari ni kena balik tau di dalam lagi Kuala Dua. Manalah juga adik aku Tuan Puteri Sri Dewi. Maklumlah saja aku dengan dia ni. Dapat anak do, dapat cucu, dapat keluarga riuh sama geruk mito. Cukup lekat senilini maka kenyai tidur jiru manis basuh. Adik Tuan Puteri Sri Dewi adik abang sudah menyesal dah adik. Maka makajo selama sore. Baliklah juga di tempat asal dulu tak kalau mula. Maka kenyai tidur jiru manis basuh selimut lindu. Berkasih sayalah juga dengan keluarga. Berkasih saya juga dengan anak baru. Anak lama anak kasih saya cinta menyita di dalam kapur benar-benar di dalam seluruh tanah Jawa. Amorlah juga Raja Muda Laksmana. Sibuknya perut di amor sore. Sebab apa nak mau meraja selama duduk di dalam istana maka kini tidak juga. Tapi mau gusin bunyi kata lah cukup kau bangi. Habis kayak jelato tak tahu kau hulu tak tahu kau hilir. Saiko bapak jin yang paling ganah. Dia mengucap dari kapur benar negeri kucak kawasan lah cukup istana. Hari ni amu nak kita tengok kelih dengan ayat pelumen dengan cakap ulama. Amu hari ni sabuk perut dulu kalau amu tak pergi jumpa itu bapak dogo. Amo nak tanya Pak Nogo, boleh kau tidak? Amo nak pergi belawe. Pengasuh itu Pak Dogo pengasuh. Patik semua tuanku Raja Muda Laksmana. Kuano tuanku nampak gaduh. Selama kini tuanku tak gaduh begini. Dengan pucat wajah buruk Arno Masih. Bapa tuanku Raja Muda Laksmana. Pengasuh itu Pak Dogo pengasuh. Kalau setahun ni kat Kusina. Nampak kami kena gila juga kerja sendiri. Kami kena pergi lah juga bunuh sendiri pengasuh itu Pak Dogo. Siapa dia tuanku nak bunuh? Tuanku ayak lah juga pada dipatik orang itu Pak Dogo. Buruk baik jemai lawa patik lah sengguh tuk dalai berkata dewa sa'alai tunggal sengguh tuk dalai kata-kata patik dewa saing tinggal. Tuanku nak bunuh siapa tuanku Raja Muda? Begini pengasuh itu Pak Dogo. Kami nak bunuh lah juga seekor binatang jin yang paling ganas. Gimari Duwano duk mengucar di kawasan di dalam negara Kuala Dua. Tuiku Raja Muda. Tak sebunuhlah tuiku. Soalnya anak jing peribaru ni. Biar patik bunuh sendiri. Tuan apa nak bunuh? Patik bunuhku. Patik rasa kalau kelahir bunuh tak habis makrik, tak habis makasuk. Tuiku tak serusin. Tuiku baliklah bersama. Hidup sendiri-sendiri bersamalah juga. Apa tuiku makaja seramu. Muka dia baru balik tuiku. Soalan jing suruh patik. Baiklah juga. Aku orang tua Pak Dogo. Jini bukilah kata jing jauh-jauh. Bukilah kata jing tubik di dalam gua tidak ada bukit tidur. Jini cuma jing kawasan ibarat kata di dalam rumah tunduk. Jini aku nak panggil saik dengan woyoh lah. Orang lain tak boleh bunuh jini. Wayang dengan Sa'id bakal boleh bunuh.